Oke gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Osi Creator ya. Dimana channel explorer penelusuran ataupun channel misteri yang masih noob ya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi untuk siang hari ini atau sore hari ini ya, ini sekitar jam 3 ya. Jadi saya sama teman-teman ada imajinasi ghost dan ada teman juga yang ikut ke lokasi ini. Saya akan menuju lokasi peninggalan teman-teman, villa terbengkalai ya, peninggalan Rejo Pentung kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nanti kita coba lihat aja dulu. Jadi ada sebuah peninggalan villa terbengkalai cukup lama gitu intinya ya, dan konon di sini lumayan serem tempatnya ya. Ini lokasi yang pernah kita explore tuh di ujung selatan itu ada sing iki bib lae lo. Ini sambil cari jalan ya. Jadi ada makam keramat juga teman-teman. Itu di lereng Gunung Semungklung ya. Jadi ini masih di satu lereng sama Gunung Semungklung, tapi beda ini teman-teman. Beda kecamatan ya. Jadi ini perbatasan antara desa saya atau kecamatan saya sama desa sebelah. Kecamatan sebelah maksud saya ya. Jadi ini lokasi saya baru tahu, meskipun ini lokasi enggak jauh banget dari tempat tinggal saya. Jadi saya baru tahu kalau di sini ada villa terbengkalai. Oke, teman-teman. Kita review dan nanti kalau kita bisa live ya kita live ya. Jadi di sini sama si Habib ada imajinasi God di ujung sana. Ya. Jadi ini mohon maaf teman-teman jika pengambilan gambarnya kurang jelas ataupun goyang-goyang karena ini sementara saya pegang dulu kameranya. Saya ingin cek lokasi ya. Nah, jadi kalau secara kita lihatnya secara hal mistis. Ini kalau malam ya lumayan, kalau siang ya ya bisa dibilang mistis lah, teman-teman. Karena lokasinya di bawah lereng gunung ya, Gunung Semungklung. Tapi ini sudah masuk di kecamatan sebelah, teman-teman. Nah, jadi kalau yang gunung di sana itu kelihatan di gunung itu masuk di kecamatan saya atau desa saya. Ya. Yang di sini ini sudah masuk kecamatan sebelah. Dan saya baru tahu kalau di sini ada ini, teman-teman. Jadi saya tahunya itu dari channel teman saya ya. Ini channelnya saya taruh di video ya, nih channelnya. Dan kata beliau ya masuk gitu kalau di explore ya. Ya oke, jadi saya penasaran ya, kita langsung aja ke situ tanpa lama-lama kebacot ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini dari belakang kita datangnya. Dari puncak ya, memang pemandangannya cukup bagus. Kita lewat sini dulu. Tuh pemandangannya bagus banget lur. Ada Gunung Linggo dan keren pokoknya ya. Pohon-pohon besar ya. Jadi ini di lereng Gunung Semungklung ya Mas Habib. Iya Mas Habib. Gak ada jalan nih, lewat dalam ya. Ada nih. Oke teman-teman, jadi sekarang kita berada di tempat belakang villa ya atau tempat terbengkalai ini. Dan ini video ya vlog lah teman-teman ya. Jadi nanti saya akan live streaming. Kita sementara uji coba kita vlog dulu ya, latihan nge-vlog. Nah, kita langsung disambut dari belakang jadi toilet ya teman-teman tuh. Seperti ini. Tapi kayaknya masih bagus kalau di atas. Iya. Ini tapi habis ya. Bekas petani, bekas panen jagung. Nah, di sini ada banyak lukisan binatang ya, binatang ternak teman-teman. Jadi mungkin ini yang punya villa ataupun yang pengrajinnya dulu ini ya, suka apa namanya ke binatang ya. Jadi ada kuda, ada sapi, banteng, ayam, banyak pokoknya ya. Terus pohon-pohon, pegunungan. Mungkin ini Gunung Semungklung ya teman-teman ya. Jadi saya baru tahu kalau di sini itu ada villa ya yang terbengkalai. Waduh, di sana ada monster teman-teman. Ada monster banteng, bison nih. Ya, banteng ya teman-teman.
Tuh. Waduh, ini kalau nyerutup bahaya ini. Kalau malam hidup ini. Ini serem. Wah, ini bison nih. Gede banget lho. Bayangin lho kalau nyerutup nih. Kalau nyundang. Wah, luar biasa. Ini siang. Kayak gini tuh. Pemandangannya dari sini, tapi ini kayak mau turun hujan. Nah, di sini kayak gini, teman-teman ya. Itu ada apa ya? Ini mungkin dibuat untuk kayak bekas pohon gitu ya mungkin. Terus ini ada kolam, teman-teman. Nah, kolam. Sama si Habib ya. Tuh. Foto-foto. Oke, teman-teman. Jadi jalannya sebenarnya dari sini depannya. Tapi ini saya nggak tahu nih lewat mana ini depan. Tuh, jalannya seperti ini. Kebun sawit di sana. Ya. Ini dari depan, teman-teman. Dari depan seperti ini. Kita masuk. Wah, ini bagus nih ya. Dari depan sudah dihiasin kolam-kolam. Tanaman-tanaman, yes. Oke ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah nonton. Jadi saya akan mau live streaming nih ya. Jadi sampai sini dulu dan terima kasih yang sudah nonton videonya ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri sampai sini dulu, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.